Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey mas bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara memperbaiki semprotan spiritus yang rusak ya. Karena di kolom komentar banyak yang menanyakan teman-teman ya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, kenapa semprotan spiritus saya gampang rusak? Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya menjelaskan ya. Untuk faktor pertama itu adalah dari semprotannya ya. Semprotannya kalau kecil seperti ini gampang rusak, memang gampang rusak ya. Dikarenakan kalau kita memencetnya terlalu kencang ya, itu akan mengakibatkan rusak. Kita pencet secara bertubi-tubi itu gampang rusak karena kecil. Dan untuk faktor kedua itu mudah rembes ya, di sini biasanya mudah rembes. Dikarenakan itu semprotannya kurang bagus ya, jadi harus kita ganti ya. Kita cari semprotan yang ukuran kecil seperti ini, lalu kita ganti ya. Yang kita harus ganti adalah yang seperti ini, atau pemompanya ya. Ini namanya adalah pemompa. Ini kalau kecil gampang rusak ya, jadi harus kita ganti. Ukurannya seperti ini ya. Lalu kita, kalau kita kepanjangan, kita potong memakai pisau ya, lalu kita tutup lagi. Itu sudah bisa digunakan ya. Memang kalau semprotan kecil seperti ini gampang rusak ya, karena pembuatannya kurang bagus ya, atau pirnya di dalam sini kurang bagus. Oke, untuk semprotan spiritus yang awet adalah yang seperti ini ya. Ini adalah semprotan bekas sanitizer ya, seperti ini. Ini sangat bagus, tidak mudah rembes ya. Dan ini mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya, dikarenakan hujan. Saya membuat videonya ini keadaan hujan ya, jadi agak berisik. Oke, yang bagus tadi adalah semprotan seperti ini ya, yang ukuran agak besar, itu yang lebih bagus ya. Saya sarankan kalau beli spiritus di rosokan atau rombeng itu kita beli yang agak besar seperti ini ya. Kalau kecil seperti ini gampang rusak ya. Jadi harus kita ganti yang bagian pemompanya agar bisa digunakan lagi ya. Untuk semprotan yang lebih awet ini adalah semprotan yang seperti ini, yang ukurannya agak besar ya. Tidak gampang rusak ini ya. Ini sudah terbukti. Oke, dan teman-teman biasanya menanyakan ya, Bang, berapa harganya botol spiritus kalau di desa abang ya? Ini biasanya saya beli satu botol itu 7.000 ya, seperti ini. Untuk ukuran yang paling agak besar ya, di sini dijual 10.000 ya. Dan merek yang bagus di sini adalah merek Piranha seperti ini. Berwarna ungu ya, seperti ini sangat bagus. Biasanya teman-teman juga bertanya, spiritus itu yang bagus warnanya apa ya, Bang? Untuk spiritus itu warnanya sama saja ya. Maksudnya cara pembuatannya sama karena dari pabrik ya. Jadi warna ungu, biru dan putih itu sama saja. Oke. Untuk mengenai semprotan tadi adalah masalahnya adalah gampang rusak adalah di pemompanya. Kita gunakan biasanya terlalu kencang itu bisa mengakibatkan gampang rusak. Jadi harus kita gunakan secara hati-hati ya, tidak gampang rusak. Atau kita beli dirosokan itu semprotannya langsung besar ya. Kalau ukuran yang besar itu tidak gampang rusak ya. Dan caranya tadi sudah saya jelaskan, untuk memperbaikinya adalah kita ganti menggunakan semprotan spiritus atau pemompanya seperti ini ya. Kita gunakan
agar bisa kita gunakan, kita ganti pemompanya seperti ini dan kita sesuaikan dengan ukurannya ya, ukuran botolnya, lalu kita masukkan, itu bisa digunakan lagi ya, caranya seperti itu. Kalau tidak ada ya kita beli lagi ya, atau kita cari di rosokan. Di rosokan ini kalau di sini sangat murah ya harganya, 500 atau 1000 itu bisa kita beli ya. Kalau kita beli 5000 itu dapat banyak, jadi kita bisa gunakan bergantian ya. Oke, mungkin cukup sekian ya tentang video cara memperbaiki semprotan spiritus ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.